Yamaha NVX Challenge 8 pusingan kejuaraan Capri Malaysia Petronas 2018 pusingan yang ketujuh di Blitar Terengganu, Blitar yang sepanjang 0.932 km untuk kedudukan grid Zarul Kazri peta pertama, Ashrafi Razi peta kedua, Aiman Aziz peta yang ketiga, di peta yang keempat Haziq Hanafi Saiful Bari peta yang kelima adalah Adib Asri, di peta yang ke-6 Nadib Khairis Abu Bakar, peta yang ke-7 Azam Saiful Bari, peta yang ke-8 adalah Arif Izan Khairul Anwar, peta ke-9 Danish Sheikh Fitri Aimizam, peta ke-10 Pravin Kumar, peta yang ke-11 Lukman Hakim Muhammad Azmi, peta yang ke-12 Radi Zaiful Mada Mahda, 13 Azafa Rifki, peta yang ke-14 Derek Lee, peta ke-15 Muhammad Nur Farhan Rosmadi, peta ke-16 Muhammad Daniel Muhammad Samsuri, 17 Haris Nur Irfan Hairul Azli, peta ke-18 Muhammad Amirul Aiman, 19 Razik Zaiful Mahda dan 20 Muhammad Al-Hafiz Tahiruddin. Sediakan untuk dilepaskan bagi Yamaha NVX Challenge. Oh, ada seorang pelumba jump start. Terlalu awal dia bergerak di belakang tadi. Permulaan yang baik di bahagian hadapan. Dan sekarang kita lihatkan di mana kedudukan di hadapan Zarul Kazrin. Bermula dengan begitu baik tadi Zarul Kazrin. Pendalu keseluruhan nombor 17 Zarul Kazrin di tempat yang pertama, diikuti dengan Ashrafi Muhammad Ashrafi nombor 16 di tempat yang kedua, antara nombor 6 dan nombor 12 Aiman Aziz dan Haziq Hanafi sekarang ini. Wah, terjatuh. Itu adalah Adib Asri yang terjatuh. Awal perlumbaan pusingan yang pertama. Ada 8 pusingan sahaja dalam perlumbaan ini. Dengan sekarang Zarul Kazrin catatan pertama di Lita. Catatan masa yang terpantas kerana inilah masa yang pertama dilakukan oleh pelumba. Mereka ada pusingan yang kedua sekarang ini. Dengan Zarul Kazrin mendahului Ashrafi lebih kurang dalam 0.5 saat antara kedua-dua pelumba. Zarul Kazrin bersama Kulat NVX untuk Time Motorsports. Bas dan 16 Zairul Kazrin dan Ashrafi Muhammad Ashrafi, 1 dan 2, 3 dan 4 Aiman Aziz dan Haziq Hanafi. Haziq Hanafi mengejar Aiman. Aiman tempat yang ketiga. Ada gap sedikit di antara Aiman dan juga Ashrafi di tempat yang kedua. Belakang ada satu kelompok yang sedang bersaing. Ada 4 pelumba dalam kelompok ini di bahagian belakang sekali. Haziq Hanafi baru saja melakukan masa terpantas di Lita. 50.370 saat. Zarul Kazrin tenang di hadapan tempat yang pertama. Di belakang ada persaingan sedikit telah berubah kedudukan di belakang ini. Kerana Aiman Aziz telah pun memintas Muhammad Ashrafi. Aiman tempat yang kedua, memintas Ashrafi dengan Haziq Hanafi. Memberikan juga tekanan kepada Ashrafi sekarang ini. Dan bagian dalam dia masuk cantik untuk melepasi Haziq Hanafi. Haziq Hanafi bersebelahan sekarang ini dengan Ashrafi. Dia berjaya untuk masuk sebentar tapi ya, dan melepasi Haziq Hanafi di hadapan Muhammad Ashrafi. Nombor 6 di hadapan sekarang ini. 6, 16, 14. Adib Haris di tempat yang ke-5. Pusingan yang ke-5
Umpan ini hanya 8 pusingan saja, jadi mereka perlu untuk pecut lebih cepat lagi. Haziq Hanafi tempat yang ketiga, nombor 6. Zahirul Kazrin dan Aiman Aziz meninggalkan lain-lain pelumba. Aiman Aziz cuba mengejar Zahirul Kazrin sekarang ini. Ashrafi, Muhammad Ashrafi tempat yang keempat. Pusingan yang keenam, tiga di pusingan akan tamat dengan jarak 1 dan 2 jauh. Ini masuk cantik sekali. Aiman Ashrafi berjaya merampas kembali kedudukan dari Aiman, dan Aiman juga ditewaskan oleh Haziq Hanafi. Haziq Hanafi naik tempat yang ketiga sekarang ini. Aiman Aziz turun tempat yang keempat di belakang. Aiman Aziz tempat yang kedua, maafkan saya, ini Ashrafi, Haziq dan Adib Haris sebenarnya. Dengan sekarang ini Ashrafi yang mendahului Adib Haris dan Ashrafi dan Haziq Hanafi. Dan Aiman Aziz tempat yang kedua, dia tenang jauh di hadapan. Ini adalah antara Haziq Hanafi, Muhammad Ashrafi dan Adib Haris. Dan Muhammad Ashrafi mendahului di hadapan ini. Pelumba nombor 3 Derek Lee di tempat yang ke-10 tadi. Jatuh di selekoh low side ketika tadi di tempat yang ke-10. Zahirul Kazrin tempat yang pertama. Dua pusingan lagi akan tamat. Aiman Aziz tempat yang kedua. Azman Ashrafi tempat yang ketiga. Haziq Hanafi tempat yang keempat. Adib Haris tempat yang ke-5. Tiga pelumba ini yang sering bertukar kedudukan untuk kedudukan 3, 4 dan 5. Sekarang giliran Haziq Hanafi pula berada di hadapan dalam kelompok ini. Haziq Hanafi diikuti dengan Adib Haris. Ashrafi turun ke bawah. Ini pusingan akhir bagi perlumbaan. Sudah ada 4 pelumba yang mengikori sekarang ini. Antara Haziq Hanafi, Adib Haris, Ashrafi dan Arif Izan. Pusingan yang terakhir. Satu, dua, tiga, empat. Dan tinggalkan jauh. Lebih kurang dalam 6 saat ditinggalkan. Aiman Aziz, Zahirul Kazrin dan kelompok belakangnya Haziq Hanafi, Adib Haris, Ahmad Ashrafi dan Arif Izan. Jadi kemenangan tadi kepada Zahirul Kazrin dengan Aiman Aziz tempat yang kedua. Di belakang Haziq Hanafi berjaya memiliki tempat yang ketiga. Tempat keempat Adib Haris, tempat lima adalah Arif Izan. Menghentikan keputusan rasmi bagi Yamaha NBX Challenge akhir. Zahirul Kazrin menangi perlumbaan tempat yang pertama, mengukuhkan lagi kedudukannya tangga teratas dengan Aiman Aziz tempat yang kedua, Haziq Hanafi tempat yang ketiga, Adil Haris tempat yang keempat, Arif Izan 5, 6, Azam Saiful Bahari 7, Muhammad Ashrafi 8, Dennis Fitri 9, Dati Saiful 10, Adib Azri 11, Raman Kumar 12, Daniel Syamsuri 13, Daniel Lee 14, Haris Nur Irfan 15, Azifah Rifki 16, Razik Raiful 17, Lukman Hakim 18, Al-Hafiz Taharudin 19, Amirul Aiman 20, Farhan Rosmadi. Kepada tempat yang ketiga, Haziq Hanafi Saiful Bahari untuk pasukan Chai Ken. Tempat yang kedua adalah pasukan Sun Chai Moto, Muhammad Aiman Aziz
Lumba nombor 12 di tempat yang kedua. Menang untuk pasukan TME Motorsports, Muhammad Zairul Kazrin, nombor 17 di tempat yang pertama. Pasukan untuk TME Motorsports selaku juara. Ini podium bagi Yamaha NBX Challenge, Muhammad Zairul Kazrin, Muhammad Aiman Aziz dan Muhammad Haziq Hanafi Saiful Bahri. Terlihatkan kedudukan mata Zairul Kazrin yang menangi perlumbaan ini sudah pasti akan berada jauh di hadapan sedikit, 152 mata meninggalkan Haziq Hanafi tempat yang kedua, kelebihan 31 mata dengan Adib Kharis tempat yang ketiga, Faiz Nani tempat yang keempat, di mana kedudukan mata ini menyaksikan pelari tiga perlumbaan saja akan tinggal. Jadi peluang Kazrin untuk gelar juara keseluruhan agak terbuka luas sekarang.